Hai semua, bersama Kak Q dan Abang Hanafi. Dan video kali ini istimewa sedikit Kak Q, sebab kita tak nak buat Monster React. Bukan Monster React, dan kita nak buat challenge. Challenge ataupun cabaran. Dan cabaran itu adalah cuba teka nama watak di dinding ini. Kalau salah mungkin kena denda. Good. Okey, tapi apa yang istimewa lagi adalah kita ada tetamu undangan. Tetamu undangan kita ni agak istimewa dan mungkin anda kenal siapa tetamu undangan kami pada kali ini. Siapa? Siapa agak ni? Baiklah, Kak Kim. jangan kita meluangkan banyak masa lagi. Jom kita perkenalkan tetamu-tetamu khas kita. Let's go! Sini. Oh, sini. Salah tempat lah tadi. Baik, hai. Hari ini saya bersama saya Zubir. Zubir ataupun sebagai pelakon suara Pekaraan Makanan. Ya. Kau tak apa. Baik, hari ini saya nak temu ramah Zubir. Saya tanya kat orang salat. Boleh. Agak-agak Zubir. Zubir tahu semua watak dalam Power Star ini ke? Semua watak? Tak tahu. Agak-agak Zubir, siapa yang akan kalah teruk dalam permainan ini? Mungkin lagi Anas. Dia pakai banyak karakter tapi tak ingat semua pun. Encik Zubir, agak-agak boleh menang tak? Kau pas biasa menang. Jangan harap akan kalah dengan Tok Abang. Dan soalan terakhir, apakah ucapan kata-kata untuk dua peserta yang lain? All the best. Dan saya harap semuanya berjaya. Walaupun saya tahu mereka takkan menang. And Gopal always menang. Baik. Baik, sekian. Terima kasih. Hai, dan hari ini saya bersama Encik Ana sebagai aduh tu. Lagi? Bro. Lagi? Tok Abang. Lagi? Acik Kuru. Pakcik Kumar. Lagi? Mati Master. Dan pelbagai lagi. Baik, saya ada soalan untuk Encik Ana. Adakah Encik Ana mengenali setiap watak? Gopal di belakang, dia ada di dalam. Hanya di minda. Untuk pengaturan, Encik Ana juga menulis skrip bagi Pikachu, ya? Kemungkinan dia akan tahu semua. Baik, soalan seterusnya. Adakah Encik Ana confident dapat menjawab semua kuis? Baik, soalan seterusnya. Agak-agak bagi Encik Ana, siapa yang akan kalah teruk? Sudah tentu. Takut. Ada apa-apa ucapan yang Encik Ana nak bagi kepada dua peserta yang lain? Sudah tentu. Takde. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Ijin. Ijin buat suara untuk Kak Ella. Ying! Aku lagi nak ikut. Okay, saya ada soalan untuk tanya dekat Mindy Jin. Okay. Ijin ini kan tak sombong karakter dalam PSU. Boleh? Kalau macam compare to other guests, Mindy rasa siapa yang agak-agak akan kalah teruk? Kemungkinan saya. Dan yang terakhir sekali, kata-kata untuk tu lain. Ada apa-apa tak nak cakap dengan orang? Lain kita cuba lah. Cuba yang terbaik lah. Okay, good luck. Good luck. 3, 4. Untuk pemain ni, kami akan memberi sticky notes. Dan dalam sticky notes ni ada 30 nama karakter yang guest kita perlu lekat dekat belakang ni. Belakang ni. Dalam masa 3 minit. Tapi ada cabaran dia. Secara random ataupun rawak, kami akan bertanyakan soalan. Ya. Sekiranya peserta gagal menjawab soalan itu, mereka akan didenda. Dihukum. Membuat muka lucu selama 5 saat. Dan tanpa melengahkan masa, kita menjemput peserta kita ke pentas. Okay, dalam kiraan 3. Ready go. Siapa nama ready go? Kita lagi ni. Ready go kat siapa? Tak ada. Ready go. Mereka main. Saya nak.
ayam. Mari bapak ayam. Mati ah. Di Pulau Rintis. Salah itu abang Boboi lah. Di Kota Hilir. Betul, teruskan. Papaya, macam apa saya papaya? Papa Zola mengajar subjek apa? Sudah tentu, matematik. Baik, teruskan. Scanning. Potus mana potus? Apakah genre buku kegemaran Pro? Genre buku kegemaran Pro? Horror! Betul! Yes! Encik Aras, tahun Bapak Gopal, Bomboy yes. Movie 2 dikeluarkan. Bomboy Movie 2 dikeluarkan pada 1983. Itu saya lahir! 2019. Betul, teruskan. Masa tinggal 10 saat. 10 saat? 7. Semua ni jawapan betul sebenarnya. Spending tangan ni yang buatkan. Dan tempat ketiga. Dan tempat ketiga adalah menulis. Tak ada guna tahu skrip kalau tak dapat jumpa. Okay. Manakah Cik Anas kalah dalam cabaran ini? Cik Anas akan didenda untuk membuat muka kelakar je. Okay. Selama 5 saat. 5 saat. Selama 5 saat bermula dari sekarang. Ya. Dan itulah video kita kali ini. Cabaran-cabarannya agak mencabar. Cabarlah dan penat kita nak penat. Melayan 3 orang tetamu tadi tu. Kelangkabut dan dan begitulah kami pun tak sangka yang boleh berlaku huru-hara sedemikian rupa ya. Kak Q. Baru 3 orang. Guys. Baru 3 orang. Jadi anda berminat tak dengan video ini? Kalau berminat, komen di bawah apa yang anda ingin katakan tentang prestasi mereka tadi bermain ini. Ataupun kalau korang ada cadangan untuk apa yang korang nak kita orang buat apa, challenge ke episode-episode akan datang, boleh komen dekat bawah. Komen dekat bawah. Baik. Sekian itu sahaja untuk video kita hari ini dan jumpa anda di lain masa dan di lain. Bye bye. Bye bye.